Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Kang Yan Guru bersama Gus Yuda, bersama Ki Mercon, Ki Ireng, Abah Menel akan mendatangi lagi lokasinya Ki Jogoboyo, sahabat-sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat, Kang Yan mendapat informasi dari Ki Ireng, dari beliau ya. Ki Ireng ini tahu tempat asli di mana keberadaan Ki Jogoboyo ya. Dan di situ juga Kang Ian mendapatkan informasi dari Ki Ireng ya, bahwa Ki Ireng ini muridnya Ki Jogoboyo ya. Yeah. Beliau tahu kelemahannya untuk menghancurkan Ki Jogoboyo, sahabat-sahabat ya. Jadi selama ini Kang Ian Guru, Ustaz Nasihin, Ki Mercon, Gus Yuda, Bah Menel, terus Gus Sapaat, terus Ujang Bustomi, semuanya ini lagi mencari kelemahan Ki Jogoboyo. Ternyata Kang Ian Guru tidak menyangka kelemahannya yang tahu hanyalah Ki Ireng. Ki Ireng, bisa dijelaskan nggak kelemahannya Ki Jogoboyo itu gimana? Bisa. Gimana kelemahannya? Jadi, itu? Ki Ireng itu kelemahannya harus ngambil permata biru ya. Mm-hmm. Permata biru. Permata biru adanya di Gunung Batu. Gunung Batu di mana, Pak? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan. Uh-huh. Gunung Batu ada di sebelah kanan, uh-huh, sekitar 1,5 kilo. Ya Allah, itu kan dari kemarin kita kan di Gunung Batu itu. Aduh, berarti yang kemarin kita tempur itu, Ki. Gus. Tapi kan di situ kan banyak batu-batu, nyari permatanya di mana? Enggak kelihatan, agak jauh, enggak kelihatan. Itu apa? Permata biru. Iya, permata biru. Itu kesaktiannya Ki Jogoboyo. Iya. Kalau kita bisa mengambil permata biru itu, maka Ki Jogoboyo akan kalah. Hancur dia. Pantesan luntur. Kita ngelawan itu sama juga kita ngelawan bayangan ya. Iya. Bayangan. Itu di dalam guanya itu ada apa di situnya? Air sekitar 1,5 meter lah dalam. Oh, air 1,5 meter. Bentar. Di situ tunanya. Apakah itu yang disebut pusar bumi? Iya. Berarti bener. Biasanya pakai tumbal tuh ngambil-ngambil yang begitu. Kirang berani enggak ngambilnya itu? Bermainlah saya pangku aja sini. Agak pegel. Satu saya lagi serius. Pakai tumbal. Tumbal apa tumbalnya? Pakai tumbal biasanya yang udah-udah. Wah, itu ngeri. Bayi, anak kecil yang kemar. Udah tumbal mah urusan yang ngeri. Ngeri kalau udah begini. Udah benar-benar persekutu. Berarti masih panjang ini perjalanan kita. Masih panjang. Bayi kembar. Bayi, tapi balinya ini. Ya, bukan orangnya. Bali, anak kemar. Bali. Berarti ari-arinya. Ari-arinya. Ari-arinya kembar. Oh, berarti si Ki Jogoboyo ini mempunyai ilmu ajian sedulur papat kelima pancer kakang kawa adi ari-ari. Iya. Oh, pantesan kuat. Sakti. Kuat. Permata biru ini saya curi. Udah sekarang gini aja. Bisa enggak kira-kira antar kami ke sana malam ini? Bisa. Deket kan udah dari sini kan? Iya, saya kan sengaja nih membawa Ki Ireng ke sini, saya panggil, suruh ke sini untuk membantu kami mengalahkan Ki Jogoboyo. Gurunya Ki Ireng ini. Gurunya Ki Ireng karena ya, selama ini Ki Jogoboyo itu sudah menyesatkan Ki Ireng gitu loh, ke jalan yang tidak baik. Mm-mm. Yang tidak diridhoi oleh Allah. Jotos bete guru tangkurang manehnya. Kira-kira gimana nih? Ya udah langsung aja kalau udah tahu kelemahannya mah. Tapi kira-kira kalau ketemu langsung gurunya lagi, belum tahu kelemahannya gimana, kita udah payah dari kemarin. Nah, ini yang pastinya dijaga itu. Ini yang kita yang kita pikirkan, sahabat-sahabat, ya, Ki Mercon, Kang Yan Guru, Gus Yuda, Abah Menel, gitu ya. Jadi cara untuk mengambil mustika apa itu tadi? Permata biru. Permata biru itu bagaimana caranya? Apakah Ki Ireng ini bisa? Kalau pengen dapat, saya pura-pura masuk lagi tadi ya. Mm-hmm. Ya, mau ngambil itunya, tapi resikonya besar itu. Kesawan kesawan didor kamu nanti. Riskan banget ya. Mungkin kita paksa aja. Karena ini paksa saya aja. Juga pengkhianat, nggak bakalan mudah dilepas, katanya. Dan nggak mudah untuk dipercaya. Gitu. Taruhnya nyawa juga. Iya, kan makanya Kirang juga pesan Ustadz Nasir kan.
jangan sampai ini kembali ke dunia lembah hitam lagi. Ustadz Nasir kan sudah menitipkan nama sudah Kang Ian gitu. Masa bilang mercon nih ada titipan dari Ustadz Nasir agar ini jangan kesesat lagi gitu. Jadi ya kita lawan bareng aja. Ini aja bisa, gimana bisanya ini mah. Ya terserah ini mah. Gitu. Saya cuma nunjukkan aja saya. Ini saya dapat mustika sepertinya ini, Ki. Piting itu bukan. Piting. Yuk langsung aja yuk. Tutup. Ini mustika apa ini? Aduh, ya agak ini ya mustika emang, apa agak ini? Biru-biru itu. Kimercon yang paham ini, Abang Menel enggak paham ini mah. Ini batu alam ini mah giok. Mustika ya, apa biru itu? Ini giok. Mustika cadas ampar ini. Oh, cadas ampar. Ya. Singkatannya mustika amer ini ya. Iya. Betul. Ini enggak jelas. Ada aja yang menggunakan mustika amer. Yuk. Ayo sudah. Bobo saya lagi kuat lagi nih. Entar Gus sudah kayaknya kena apa ini? Gus sudah aman. Aman. Gus sudah kenapa? Sakit dadanya? Malah rindu aja. Ya, itu enggak dari tadi kayak mentil aja ini. Udah, sekarang ki siapa Ki Ireng? Fokus kuat insyaallah mudah-mudahan kita beres malam ini ya. Serang. Saya tanya sama Ki Ireng mau enggak bantu saya itu melawan mereka-mereka? Siap. Saya udah kewalahan nih. Udah, kita cari aja. Udah enggak jauh dari sini? Enggak. Udah ngamuk-ngamuk beberapa hari. Dasar bungau nih. Biarin Ki Ireng yang di depan. Oh, iya. Kita santai aja, Bah. Jangan takut Ki Ireng enggak aman. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bah. Kita lindungi. Culik doang. Ini kita kena manot dari internasi kejahatan penculik itu. Tapi kalau sesuatu terjadi gimana namanya untuk alam? Ya iya, mau gimana lagi? Namanya juga ikan sepat lawan ikan gabus, ya terpaksa ikan sepat dimakan. Ngerti ora, Son? Hah? Ada orang. Bentar. Kameramen bisa maju enggak? Sini. Orang mancing, kameramen bisa maju enggak? Enggak, itu kayaknya ngejaga kayaknya. Atau orang lagi itu pacaran. Enggak, ini seperti sebuah ritual ini. Oh, energinya ya panas deh. Coba kameramen sini, ya. Pantau. Tuh. Enggak apa-apa, maju aja. Kamu lihat aja situ. Itu ada orang tuh, lihat. Biar sahabat-sahabat tahu. Kelihatan enggak? Ya kan? Kelihatan kan? Kita tanya aja. Coba. Dicek. 1, 2, 3. Biar kelihatan enggak? Tetap ini dijaga nih. Dijaga ya? Dijaga. Aman dari sekarang dijaga ini. Ayo, kita datang aja udah. Enggak apa-apa. Kita tanya baik-baik. Apa itu? Lagi ngisi. Ngisi apa ini? Kenal Ki Ireng? Ya. Ritual seperti udah. Ini kenal? Sekarang enggak apa-apa, Ki Ireng maju aja. Tanya baik-baik. Assalamualaikum. Wah, ini preman nih. Enggak preman. Enggak kenal Assalamualaikum ini. Enggak kenal Assalamualaikum. Siapa emang dia? Ya. Emang anak bawa ke Jogoboyo ini? Ki Jogoboyo. Astagfirullahaladzim. Ki Jogoboyo ini? Allah. Ketemu lagi kita Ki Jogoboyo. Sedang ngisi ilmu anak buahnya preman ini. Para preman. Kameramen, ke sini kameramen. Dari sini kameramen. Pindah alih. Maju sini. Pindah alih kameramen. Hati-hati karena bahaya ini masalahnya. Kameramen jangan sini. Sini kameramen. Sahabat ini ada Ki Jogoboyo. Dari sini. Sedang ngisi ilmu kepada para preman-preman ya. Kita tunggu aja. Mungkin Ki Ireng yang menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa? Hah? Hei, si pengkhianat ini nih. Mana Ki Jogoboyo? Ini Ki Jogoboyo. Ai, itu. Siapa? Saya pengkhianat. Ini Ki Ireng bukan? Si pengkhianat ini. Saya pengikut baru lagi nih. Isi Omrek Ki Jogoboyo. Waduh. Pengikut baru ini. Udah isi.
Isinya ilmu apa yang isi kalian? Buat jangan banyak tanya kamu Ireng. Hah? Santai, santai Bang Minel. Tahu aja apa. Kamu nanya-nanya apa maksudnya? Hai. Apa pengen? Apa kamu tunjuk-tunjuk? Ilmu-ilmu kamu jangan dicampur. Saya sedang bicara dengan dia. Hah? Tes. Biasa aja lu tangan lu nunjuk-nunjuk, Bos. Hey. Kita juga bisa, Bos. Saya bukan sombong ya. Ya. Ini maksudnya apa kalian membawa-bawa ke Ireng? Hah? Pengen tahu. Udah kamu ikut lagi aja sini. Pengen tahu itu Jogoboyo masih. Ini udah tobat. Udah tobat abu, abu kan. Saya pengen tahu doang. Saya kamu mau mengajak Jogoboyo? Singsap? Iya. Kamu dihasut oleh orang-orang munafik kayak gini? Kamu belum nama tadi. Lawan Kireng, lawan Kireng. Bukan. Demi berjihad di jalan Allah, lawan mereka Kireng. Silakan kalau bisa kalau Kireng. Allah. Apa? Allah Akbar. Apa? Hop. 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 Buat. Hop. Luar biasa pantas kira. Buat. Jogoboyo buat. Waduh. Buat juga ya. Aski Jogoboyo marah. Siapa? Anak buah Ki Jogoboyo. Iya. Oh, menghadap saya. Hei. Ini Ki Jogoboyo ini fungsinya gimana ini? Eh, gimana? Kita rebut kembali si Ira. Biar ini mereka urusan antara alumni dan kamu murid ini. Kamu orang jangan pengkhianat. Saya bukan pengkhianat. Kalian harus bertanggung jawab. Saya bukan bertanggung jawab kalian. Saya bukan pengkhianat. Atas kalian ini bisa ngajak bertanggung. Kalian ke jalan benar. Oh. Saya tidak terima. Ya. Orang tua ngomong katanya ke jalan yang benar. Harus. Kamu yang jalan tidak benar, ha? Hei, kamu bohong. Kamu yang pengkhianat. Ilmu sesat itu. Kamu udah mengkhianati kita. Kamu dikasih apa sama mereka? Ini dikasih apa sama ini? Dihasut. Bukan. Pengkhianat seperti ini. Bukan. Hei, hup. 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 Ya. Biasa, dulu saya kewalahan. Jadi sahabat ini ternyata. Ki Ireng sedang iya. Menobatkan murid-muridnya Ki ayo. Jogoboyo ini. Ki Ireng VS gurunya nih. Dan kebetulan Ki Jogoboyonya ada gitu sedang isi ilmu kepada preman-preman ini. Ayo ke rumah saya bangun. Ini Ki Ireng nih. Ayo, ayo. Tatikannya. Ya! Ya! Mati Jogoboyo gak kuat. Maklumlah kalian. Cepat. Hup! Hup! Diam! Hei, Jogoboyo. Saya guru dulu ya. Kameraman sini aja, sini, tetap sini kameraman, biar tahu. Ini harus diambil itu kali. Jangan sebutkan dulu, Ki. Jangan sebutkan dulu. Gimana sekarang? Weh, bangun kau, Jogoboyo. Kawan-kawan. Bangun. Cuma kamu isi. Buruh. Kuat. Bener kuat. Kayaknya ini bukan tragedi yang asli ini. Kirang kembali lagi sama saya. Tidak bakalan. Kirang. Bersatu lagi mundur, sama Kirang. Kamu. Kirang mundur. Biar tertarik lagi sama saya.
Ini bukan musuh-musuh kalian, Kireng. Sembagusnya Kireng ikut sama saya. Ya macam-macam. Jangan ikut-ikut mereka seperti itu. Boyo. Naon dia. Ki Ireng sudah tidak mau ikut kamu gurunya. Jogoboyo, sebaiknya kamu yang ikut kami dan bertobat. Hentikan kesesatan kamu ini. Kamu disuruh menobati saya. Kalau bisa kalian menobati saya baru. Sombong Anda ini. Us. Sepertinya memakai cincin permata biru. Iya, makanya. Udah lihat. Ya, itu ya cincinnya ya. Ini sedang dipakai. Kayak dia udah tahu juga kedatangan kita kayaknya. Dipakai. Kuat banget sahabat. Sebatu selawat aja ya. Mudah-mudahan dia lemah ini. Kuat nih Jogoboyo ini. Awas aja. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi panpana bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. Rabbi panpana bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Kuat sekali Gus. Alaihi wasallim. Ini orang luar biasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kuat mereka ini benar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Kirang, aus kirang. Kirang aman, aman. Gak apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang buset, gak mempan gak apa-apa ini nih. Kalau diserang pakai aja, gimana sih? Gila ini, Ki Jogoboyo ini. Apa kelemahannya ini orang? Style pun dangdut gitu ya jelma ya, haram jadah doang. Aduh, apa-apa. Apa-apa. Saya bunyi Abdul Qadir. Aduh, kuat banget ya Allah. Wahai kesaktian kalian. Apa? Mas Kirang, hati-hati Kirang. Ampunlah. Apalagi anak buah saya. Mana? Puan, ahad Allah, wabar. Oh, bahaya hancurkan. Nih. Sudah, hancurkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala kaifa fa'ala rabb. Buka sisi jos puas. Ikat kepalanya Kirang diambil itu ya. Jadi pegang nyetrum. Jangan disentuh. Aus Kirang, jangan Kirang. Aus hati-hati. Maju. Kirang di bawah. Allahu Akbar. Kirang. Kirang selamat di sini. Kirang. Selamat di Kirang, Gus. Kirang. Sini kameramen. Kirang mana, Gus? Duh, Gus sudah gimana ini? Sini. Masih hidup. Kirang mana? Aduh. Kirang mana? Kirang culik. Nih, sini. Gimana? Kirang culik. Ini Kirang kameramen. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu,
jamu sakti kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.